إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ikhwah sekalian yang kami muliakan, kita lanjutkan kembali kelas kita di belajar tajwid metode Syafi'i, metode Asy-Syafi'i ya. Kita telah masuk pembahasan makhraj dan juga kita bahas juga beberapa sifat dari huruf-huruf yang ada di makhraj yang bersangkutan. Untuk makharijul huruf ya. Kita sampai huruf dot ya. Kemarin ya terakhir ya, sebagaimana kita bahas sebelumnya, huruf dot ya, masuk ke makhraj yang umum. Makhraj apa itu? Makhraj lisan. Selain makhraj lisan, makhraj yang umum ada 5. Yang pertama adalah al-jawf, yang kedua al-halaq tenggorokan, yang ketiga alisan itu, yang keempat syafatan, dan yang kelima al-khayshum. Kemudian ini makhraj lisan ya. Kita akan masuk pembahasan huruf lam, nun dan ra insyaallah taala. Sebelumnya kita waktu itu kita telah bahas beberapa bagian-bagian lidah ya. Beberapa bagian-bagian lidah yang penting di sini. Karena kita harus mengetahui istilahnya. Sebagaimana yang telah kita bahas beberapa pertemuan yang lalu, lidah seperti ini ya. Bagian-bagiannya ya. Di sini tengah lidah, tengah lidah. Atau dari belakang dulu, ini pangkal ya, pangkal lidah. Di sini ada lagi akar lidah. Jadi sini sebenarnya pangkal lidah atau aksol lisan. Ya. Ini aksol lisan, terus ini tengah, apa bahasa Arabnya? Tengah wasaf ya. Pertengahan seperti itu. Kita umatkan wasaf, umatkan pertengahan ini wasaf. Wasaf lisan, lisan itu adalah tengah lidah ya, di sini tengah lidah. Kalau kita sebut wasaf lisan. Di sini ujung lidah ini. Ini ujung lidah atau adenal, torokulisan. Di sini adalah dari sini. Ini adalah tepi lidah atau alfa tulisan. Nah, ini di sini terus nanti kalau di punggung itu sebutkan punggung lidah itu maksudnya di sini punggung lidah itu maksudnya. Ya. Apa adapun makhraj yang akan kita bahas lam ya. Makhraj lam itu adalah dari hafah ya. Lidah adnal hafa di mata sebutan liat adnaha wa muntahaha, artinya adnal hafa wa muntahal hafa. Jadi dari sini atau di buku itu disebutkan dari sini ya, lihat gambarnya ya, ujung lidah ada nggak gambarnya? Oh, di gambarnya di sebelah, yaitu di halaman 20 ya. Di halaman 20 ujung dua tepi lidah disebutnya, ujung dua tepi lidah. Ya maksudnya dua tepi lidah itu yang di sini. Kan ada dua tepi ya, ini ya. Satu, dua. Ujungnya ya ini ya. Ujung dua tepi lidah. Di situ ada gambar titik-titik ya. Sebentar dulu.
Ini ada benar nggak ya? Ujung dua tipe lidah sampai pada akhir ujung lidah menempel pada gusi dari gigi-gigi bagian atas yang berhadapan pada dua gigi geraham pertama, dua gigi taring, dua seri. Lah, jadi ya dia nempel ya dari sini ya. Coba makhrajnya di situ. Lah. Lah. Jangan terlalu ke punggung. Kalau ke punggung bisa jadi lebih tebal. Jadi bukan lah kalau lah. Lah kalau kita kan cenderungnya agak tebal lahnya itu. Kalau kita bahasa orang-orang kita. Lah, lah. Bukan di lah tapi di ujung, ujung dua tepi lidah taraf lisan. Lah, jadi tipis. La li lu. La li lu. Nah. La li lu. Tapi sebenarnya ini terkait dengan sifat huruf lam itu sendiri, nanti ada sifat inhiraf namanya, sifat inhiraf. Bahwa sifat huruf lam itu bergeser. Bergeser ke makhraj huruf huruf ra ya. Coba kita lihat di sifatul huruf di halaman sifatul hurufnya ada itu sifat inhiraf, coba kita lihat. Ketemu enggak di sifatul huruf? Halaman berapa, Pak? Inhiraf di sini ada penafsiran juga yang lain nih. Nah, ini di sini menafsirkan apa namanya? Ini sebagaimana yang disampaikan oleh Dr. Aiman yang di sini. Maksud di sini inhiraf yaitu menyimpannya suara karena aliran tidak disebabkan terhalangnya oleh lisan. Ada penjelasan lain yang tadi saya bilang bahwa inhiraf itu adalah benar-benar makhrajnya yang menyimpang. Maksudnya kadang-kadang bergeser. Jadi lam itu bergeser ke ra dan ra bergeser ke nun. Kenapa bergeser? Karena yaitu tadi kadang lam itu apa, kalau dibaca tebal ya kita enggak, kalau dibaca tebal kita enggak bisa dari ujung lidah yang tadi lah tetap tipis. Nanti kan kalau Allah itu coba enggak bisa kan kalau di ujung lidah Allah nanti jadinya kan Allah Allah lah ya, karena ada itu makanya sifatnya sifat inhiraf ya, ketika dibaca tebal di sini sifat inhiraf itu. Sifat ini apa namanya, ketika dibaca tebal, apa kemarin ada pelajaran yang lam ketika dibaca tebal dan tipis di mana, ingat enggak? Lam ketika dibaca tebal itu di mana, ingat enggak? Kira-kira coba cari yang dibacanya lo lo lo, apa itu ya, lafzul jalalah ya. Ketika dia lafzul jalalah Allah sebut di lamnya menjadi tebal ya. Nah itu makanya dia makhrajnya bergeser dari ujung dua tepi lidah ke itu tadi punggung lidah. Jadi punggung lidah itu yang ini ya, ini punggung lidah, sini hafah agak dikit, agak ke atas sedikit punggung, baru di depannya ujung ujung lidah. Ujung lidah itu bukan yang sini. Ini namanya hafa. Dan ini lam ini hafa tulisan. Yang di la. La. Ketika dibaca fathah ya, Pak, maka perlu diperhatikan ya. Jangan dibaca tebal sebagaimana tadi. La. Di karena sifatnya istifal, ya kan? Baik, kita sebagaimana pertemuan yang lalu kita identifikasi dulu sifat-sifat dari huruf lam. Tadi kebayangkan makhrajnya coba. Al. Silakan. Al. Al. Ya. Al. Al. Pertemuannya di situ. Ya. Al. 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 La. La. Lalilu. Lalilu. Coba satu-satu la coba. La. La. Masih tebal, coba tipisin. La. La. Di ujung lagi, di ujung, di ujungin. La. Nah, la. 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 Jangan la. 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 Nah, kalau la di punggung kan. Terus ini.
la la, kayak orang kita la ilaha illallah, bukan la ya, bukan la ya, tapi la la la. Coba la. Pak lagi Pak, la la kadang ini la la. La la la. Nah itu dia yang depan, yang pertama tadi masih terlalu tebal. Coba lagi la la la. Ya, termasuk di sini juga praktek kesempurnaan harokat fathah ya. Ketika ini kan ada sifat istifal ya, istifal berarti lidahnya di posisi bawah ya. La, coba Pak. Coba Pak Anip, la. 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 Nah, la di sini. La. La, la. Bukan la, tapi la, la. La. La, la, la. Ya coba Pak. La. 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 Udah pas makhrajnya tapi ininya apa? Sifatul apa namanya? Istifalnya belum. Coba. La la la. Coba Pak. La la lari. La la ya. La la la. La. Ini seperti huruf L aja ya. La la. Ya, berarti sifatnya sebagaimana yang kemarin, jahar, hamas. Jahar atau hamas? Satu jahar. Syiddah, rokhwah, tawasud. Syiddah, rokhwah, tawasud. Ini dari segi apa? Dari segi aliran suara ya. Syiddah, rokhwah, tawasud itu. Rokhwah? Kalau syiddahnya apa? Rumusnya syiddah. Ajid, kotin, bakat. Ada di situ enggak? Tapi ada di tawasudnya. Tawasudnya apa? Tawasudnya linu'umah, ya kan? Jadi kalau yang sidah rokhwah tawasud itu ada tiga rumus. Ingat-ingat. Ada ajid, kotin, bakat, dan ada yang tawasudnya linu'umar. Masuk kemana berarti? Linu'umar, tawasud. Suara mengalir tapi sedikit. Tapi enggak seperti rokhwah. Ya, misalkan kalau rokhwah misalkan sin kita sukunkan as, ya kan? Kalau yang syidahnya hamziah contohnya a, enggak mengalir suaranya. Tapi kalau ini lam ain nun atau lam nun an mim dan ro itu tawasud atau sifat disebut sifat bainiyah, sifat pertengahan. Al al sedikit ya mengalirnya ya. Jadi ulangi tadi, satu jahar, dua tawasud. Kemudian isti'la atau istifal. Ya kan urutannya itu kan istifal. Infitah, itbak, infitah. Di mana tadi? Ya, kita udah dapat 4 ya sifatnya. Terus sifat yang bersendirian tadi yang kita bahas barusan, inhiraf. Inhiraf. Jadi ada 5 sifatnya. 1 jahar, 2 tawasud, 3 istifal, 4 infitah, 5 inhiraf. Dampak dari apa namanya konsekuensi dari sifat istifal itu selain yang diharap apa lafzul jalalah tadi, lainnya dibaca tipis. Kemudian kemudian kita bahas sekalian huruf nunnya. Nun, huruf nun ujung lidah ya, disebutnya ujung lidah di sini bukan alaf ya. Ujung lidah pada posisi 2 gigi seri atas di bawah sedikit setelah huruf lam. Nah. Kalau di matan dajjal disebutkan wa nunu litarafihi tahtu ji'alu. Dan nun itu
berada di ujung lidah, di bawah, sedikit di bawah huruf lam. Tahtuj'alu, dijadikan dia di bawah huruf lam. Sedikit setelah lam, di bawah huruf ini, ya kan? Tadi misalkan la, antum sekarang geser ke belakang. Na, ya kan? La, na, la, na. Dirasain enggak? Kalau lam di ujung dua tepi lisan, ini disebutnya hafah ya, bukan ujung yang ini ya. Bukan ujung yang di situ ya. Ujung dua tepi lisan mak di sini adalah hafah. Walamu adnaha limuntahaha ya, kalau di matan Jazari. Walamu adnaha adnal hafah limuntahaha. Kalau digambar ya di sini. Ini tadi. Saya belakang di sini. Ini ya di sini. Ini ya. Lamnya. Jadi segini ya, lembarnya agak lebar. Karena lafaznya memang segini. Coba satu lagi. Coba pastikan al 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 al. Terus nun sekarang, nun tadi. An an ya. Selain Ibnu Jazari sebenarnya ada yang berpendapat juga bahwa lam nun dan ra itu satu makhraj ya. Ya memang dekat ya, memang dekat. Dan sifatnya yang tadi, sifatul inhiraf tadi, kadang-kadang bergeser makhrajnya. Bergeser makhrajnya. Kemudian nun ya, sekarang nun kita identifikasi sifatnya, coba ada berapa nun seperti yang tadi. Satu, jahar. Dua, tawasud. Tiga, istifal. Empat, Lindu Umar itu tawasud tadi pak. Dari mana tadi? Ulangi. Jahar. Jahar, tawasud, infitah, istifal, infitah ya. Lima. Gunnah ya. Gunnah. Yang ke enam ada enggak? Enggak ada ya. Sifatnya lima berarti ya. Gunnah ya. Berarti makhrajnya, berarti makhraj nun ini, makhraj nun berarti kadang-kadang ada di mana? Ada di, karena guna di khayshum. Ya. Jadi ada punya dua makhraj. Nun itu yang satu makhraj menyempurnakan yang lainnya. Coba an. An, kalau kita tutup hidungnya dia nggak bisa bunyi juga, ya. Di sini disebutkan nggak tadi? Kalau yang khayshumnya disebutkan nggak sih? Nggak ya. Nah sebenarnya ada nih di sini, di atas di gambarnya itu ada ya, yang rongga hidungnya ya, di gambarnya. Selain ujung lidah pada dua gigi seri atas itu, di gambarnya kan ada yang di rongga hidung tuh, yang gambar kayak gelombang-gelombang itu. Nah, selain makhrajnya ujung lidah pada posisi dua gigi seri di atas sedikit di bawah setelah lam itu, ya kan? Dia juga keluar dari khayshum karena sifatul gunnah. Ya kan? Nah. Karena kalau antum pencet hidung antum enggak bunyi. Enggak bunyi. Ya, berarti dia makhrajnya itu selain di tadi ujung lidah di bawah lam, juga di khayshum karena sifat gunah tadi. Huruf nun kira-kira dapat ya makhrajnya ya. Sekarang huruf ra. Huruf ra
Ini awal punggung ujung lidah pada posisi dua gigi seri atas. Ya, kalau di matan jazari sebutkan waro yudanihi li zohrin adkholu. Dan ro itu makhrajnya dekat dengan nun, ya, tetapi agak ke zohr, agak ke punggung lidah. Ya, mundur lagi berarti kan? Kalau tadi depan tadi lam, terus nun, terus ro. Dan ro ini juga ada ro tebal dan ro tipis, ya. Jadi makanya dia sifatnya sifat inhiraf tadi, makhrajnya bergeser juga. Ya. Ketika ro, ketika dia berakhir fathah dibaca tebal. Itu dia. Ketika dibaca harokat kasroh dibaca tipis. Walaupun nanti ada pembahasan yang lebih ini ya. Kapan dibaca tebal dan kapan dibaca tipis. Ya, sebelum kembali kita berarti sekarang tinggal praktek nih. Lam tadi yang kita praktekkan karena lam ini kadang-kadang tebal dan tipis, kita pakai prakteknya yang di sini aja. Nah, ini aja. Halaman 5 coba. Ini ada lam tebal dan lam tipis ya. Lamnya yang tebal dan lam yang tipis. Coba kita baca satu baris saja. Ya, ini yang tebal dulu. Ya, kita ulangi. Saya dulu ya. Allah, silakan. Allah. Lamnya lam tebal. Huwallah. Huwallah. Ayatullah. Rasulullah. Rasulullah. Nah, sekarang yang tipisnya. Coba tadi dirasakan enggak yang tebal di mana? Rasakan ya, sekarang yang tipis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, ketika baca ini jangan tebal, jangan alhamdulillah. Lillahnya ya. Jadi ketika bawa makhrajnya di tadi taraful lisan billah billah biiznillah biiznillah min indillah ya. Ya silakan dipraktekkan ya. Dua baris tadi dari Pak Derajat. Monggo, Pak. Allah. Huwallah. Ayatullah. Rasulullah. Alhamdulillah. Billah. Biiznillah. 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 Min indillah. Ya, monggo, Pak. Amatin. Allah. Wallah ayatullah rasulullah inna alhamdulillah billah biiznillah min indillah ya hari Allah wallah al ini juga nih. Jangan kalau lamnya tipis. Ya, jangan jadi al. Kalau al kan dia masuknya ke agak ke punggung ya. Ujung kan di taraf, kok di taraf sih? Di hafah ya. Al yang tadi itu. Sini ya. Jadi Mbak ininya, ini tempelinnya yang ujung nih, paling ujung. Al. Alhamdulillah coba. Masih tebal. Al. Bukan al. Masih
ditaruh di ujung, paling ujung, hafah. Masih ulang. Alhamdulillah. Coba. Alhamdulillah. Billah. Biiznillah. Zalnya enggak kokolah. Jangan la-nya jangan la ya. La, jangan la, la, la. Kalau la kan tebal, ya. Dibaca istifal. Istifal konsekuensi dari sifat istifal tadi adalah tipis. La, la. Dan juga makhrajnya tadi apa namanya? Hafatul lisan. Monggo, silakan. Allah. Allah. Ayatullah. Rasulullah. Ini jamnya mati ya. Jamnya itu mati. Yang mana nih yang benar? Itu ya. Yuk, yang tipis, Pak. Alhamdulillah. Billah. Biiznillah. Min indillah. Ya. Allah. Allah. Ayatullah. Rasulullah. Alhamdulillah. Billah. Biiznillah. 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 Min indillah. Ayatullah. Coba coba lagi. Allah, wallah, ayatullah, coba. Ayatullah. Jangan tullah. Tullah masih tipis. Ayatul. Tebelin tul. Lidahnya. Ayatullah. Itu lidahnya sebenarnya agak diangkat sedikit tadinya. Ayatullah. Ayatullah, jangan hanya ayatullah. Ayatullah aja jangan. Ayatullah kurang tebal kan? Ayatullah. La. Habis kan? Ayatullah. Ayatullah. Masih belum. Coba. Ayatullah. Masih belum ya? Yang penting jangan ayatullah aja. Ayatullah. Tebalnya lagi. La-nya itu belum. Walaupun sudah huruf O, tapi posisi lidahnya masih perlu diangkat sedikit belakang. Ayatullah, coba Pak. Ayatullah. Belum, bukan ayatullah. Ayatul. Tul. Ayatullah. Tebal kan? Ayatullah. Ayatullah. Lanjut. Rasulullah. Belum juga. Rasulullah. Rasulullah. Beli lagi. Rasulullah. Rasulullah. Coba sekarang jangan di apa ya caranya ya. Makhrajnya coba digeser aja ke belakang lagi. Jangan ayatullah tapi ayatul. Antum kan di sini kan dia masih di hafah. Geserin ke sini. Ini kan di depan. Untuk tadi kan. Geserin ke belakang. Ayatullah. Coba. Mana tadi? Rasulullah. Rasulullah. Agak belum kena di gigi. Belum ya? Ya. Yang sekarang yang tipis ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Billah. Biiznillah. Zalnya sekalian. Min indillah. Ya, Ibu Anip.
Allah, wallah, ayatullah, rasulullah, innallah. Yang bawah aja langsung. Wah, ini kayaknya tidur tadi. Alhamdulillah. Bawahnya bukan itu. Ya betul-betul ya, betul ya. Yang ngantuk. Yuk, lanjut. Billah. Bismillah. Ya. Enggak, Pak, akhirin. Allah, wallah, ayatullah, rasulullah, alhamdulillah, billah, biiznillah, min indillah. Ya. Sekarang praktek nunnya. Nani nuan dan lali tadi lali, sekarang lalinya ya. Udah jam berapa ini? Jam ketiga ya. Lalilual, silakan. Lalilual. Nanya. Nani nuan. Nani nuan. Rori ruar. Rori ruar. Ini juga roknya, perhatikan ada yang tebal, ada yang tipis. Ro ri-nya tipis, ro-nya tebal, ru-nya tebal, ar-nya tebal. Yang tipis ketika ri. Ya. Sifatnya ro tadi yang bersendirian. Sifatnya ro belum kita identifikasi ya. Coba kita identifikasi dulu ro-nya. Satu apa ro sifatnya? Jahar hamas? Jahar. Dua? Tawasud kan? Tiga? Akhirnya dia istifal atau istilah itu? Istifal akhirnya asalnya ya. Dia mas apa rumusnya istilah apa? Husa batin kil. Enggak ada kan? Nah, tapi kadang-kadang dibaca tebal. Empat infitah dulu. Lima tadi yang seperti makhraj lam. Inhiraf. Ada lagi enam? Ada enam di sini. Coba dilihat deh. Itu apa mas cari takrir ya bergetarnya ujung lidah ketika pengucapan hurufnya dengan getaran yang halus. Ini maksudnya di sini sifat takrir ini jangan banyak-banyak di ini ya. Ro ini ada sifat takrir tapi jangan, ini sifat yang perlu dihindari. Coba hendaknya seorang qori tidak berlebihan dalam takrir ya, sehingga menyebabkan terucapnya huruf ro lebih dari sekali ya, ya bergetar sedikit aja kayak tadi tawasul tadi, karena ya kan. Jadi ada ini yang punya enam sifat ya. Ya silakan dari tadi lam udah ya, kita nun aja. Nani nuan sama rori roar. Lanjut lagi, Pak. Ya. Nani nuan rori roar. Silakan. Lanjut lagi, Pak. Ya. Nah. Nani nah. Nani nuan. Heeh. Rori roar. Ya, Pak. Nani nuan. Nani nuan. An ini kan sifatnya tawasud ya. Jangan di matikan an. Tadi enggak sih juga sih ya. Nani nuan. Nani nuan. Ya. Rariru al. Iya. Nani nuan. Rari ar. Ya, rori ruar. Itu tadi ada yang kelewatan ya. Lanjut Pak tadi. Pak, sampai mana Pak? Syafuddin ya? Sudah selesai? Sudah. Sama Pak. Nani nuan ar. Nani nuan. Rori ruar. Rori coba. Rori ruar. Ri tipis ya. Ri. Ya. Ya Pak, Pak Fani. Nani nuan. Ar. Nah, tebel roknya. Ulangi. Rori ru ar. Rori ru ar. Ya. Allah, Pak. Nani nu an. An, an. 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 Jangan an. An. Dikurangi tebelnya kalau ini. Nani nu an. Nani nu an. Ro. Rori ru ar. Iya. Nani nu an.
an 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 coba an a, alifnya jangan kepengaruh khoisum ya, khoisumnya nun. Nani nu an an coba a an. Jangan ke jangan jangan nani nu jangan a tapi a nani nu an coba nani nu an an ya ya nani nu an a a coba antum bilang a pak a. A. A a ya ketika huruf a ketika dipencet hidungnya harusnya tetap jalan a nggak pengaruh kan coba antum pencet hidung a a ya di situ berarti harus keluar ya jangan sampai a ini masuk ke khoisum ya a harus bebas a ya itu dia kalau a kalau a nanti jangan jangan ke situ a kalau a mati ditutup dia jadi bebas tadi a coba nani nu an selamat nani nu an ya.